Aduh. Oke, kan kita bikin umpan pakai pelet. Oke, teman-teman. Kita mau mancing di Setu Sawangan. Kita pakai pelet. Masukkan ikan pelet. Pelet apa namanya ini? Pelet ikan mas. Ikan mas ya. Di sini katanya banyak banget ikan masnya, ada yang gede. Iya katanya. Iya. Waduh. Kemarin itu ada yang dapat sampai ukuran 5 kilo itu bang. Oh luar biasa. Semoga kita beruntung hari ini memakai umpan pelet. Masukin lagi. Yang banyak bro. Iya bro, agak banyak. Makanya kita penasaran gitu bang. Iya. Penasaran nih bang ya. Iya penasaran. Iya. Sampai penasaran kita tempatnya ya lumayan indah juga bang. Indah. Memang ini sangat indah sekali ini tempatnya. Ini ya, ketenangan lah. Iya. Ini pak ada dangdutannya lagi ya bang. Iya. Kita pakai esen coba bang. Tuh caranya bang ya bikinnya bang ya. Iya. Oh iya. Masukin. Terus diaduk-aduk ya bang ya. Oh iya. Ini pakai apa bang namanya bang? Pelet. Pelet aja. Ya. Terus pakai esen juga bang katanya bang. Iya. Setengah aja sedikit aja bang. Iya biar wanginya nggak terlalu. Banyak-banyak berdoa bang. Iya kayak dapat aja. Lebih dapat. Iya. Dapatan dari orang. Esen. Oh gitu caranya ya bang ya. Bang saya kan nggak baru tahu bang. Oke. Ini bang. Oh itu. Kinoi bang. Oh kinoi. Oh iya oke bang. Siap-siap. Kita masukin kinoi teman-teman. Kayak agak mengeras gitu. Oh bang. Gitu agak mengeras. Iya. Oh gitu bang caranya oh, bang. Iya. Iya. Ini namanya umpan apa bang namanya? Dadakan. Umpan dadakan aja gitu. Bang. Kadang meledak nggak? Ya mudah-mudahan meledak. Meledak sih. Mudah-mudahan meledak teman-teman. Keren. Harus pakai diaduk pakai tangan nih. Harusnya. Kita pijit-pijit aja dah. Oh gitu caranya. Iya. Karena di sini kita umpan dadakan ya. Mendadak ya. Mendadak ya. Mudah-mudahan ikannya juga mendadak di sini. Wah. Ajib pokoknya. Ya bang di bulat-bulat tuh jadi siapa? Kita akan mencoba umpan pelet ini di Setu. Kita lihat saja reaksinya bagaimana. Oke, siap. Kita buka dulu ya, bang ya. Warrior, ya ada dua pancingan nih. Oke. Abang mau pakai yang kecil apa yang gede bang itunya bang pak mata kail ya bang kecil aja ya oke siap bang oke nanti kita pasang oke bang dipasang bang iya serba dadakan pokoknya oke siap bang siap oke. Thank you.
kecil kita dapat ikan yang besar. Amin. Ayah agak besaran jadi. Oh, oke, sang. Ikan. Oke, siap. Siap. Oke. Tahu ada yang ini enggak? Wah, bener bang. Kayak di satu sawangan lumayan banyak kayak ikannya. Pemandangannya indah sekali ya bang ya. Iya bang. Bang tadi bang, pengalaman mancingnya bang, ada bang, tarikannya bang. Tadi tarikannya ada gitu. Alhamdulillah, berarti ada ikannya bang. Ada, karena kita sengaja pakai yang mata pekayonya itu agak kecil lembut gitu ya. Agak lembut ya. Agak ya. Lembut, tapi kita pengennya yang lebih yang gede. Oke, siap bang. Ini belum dimakan tadi, udah kita ini ya, tarik aja. Seharusnya dijamin dulu gitu. Oke. Sampai gitu. Oke, siap bang. Mm-mm. Coba kita jajal lagi bang. Oh, coba kita sorot. Tuh. Oh, tuh kan? Iya. Tuh, itu kan tuh. Oh, oke. Kelihatan bang di zoom. Kalau mau ketahuan, harusnya kita nggak ada getek kan? Oke, okay, bang. Coba kita jajah sekali dua kali lagi bang. Oke. Oke. Jadi teman-teman. Kita coba untuk kedua kali, ketiga kalinya ini ada beberapa penampakan ikan yang akan kita pancing. Semoga berhasil teman-teman. Hey bro, siap. Hah? Mau. Ular air. Ular air sih. Di pancing aja di situ deh. Ular air. Tadi jam udah lebih dari 1 jam ya kayaknya. Iya. Belum ada penampakan saya lihat ini untuk dimakan. Penampakannya banyak bang. Penampakan ikan iya, karena ya? Saya bukan ini ya, bukan apa, bukan takut apa gimana gitu. Tadi ya. Ada apa tadi, bang? Ini rasa kaget tadi ada itu ular panjang ular tadi. Oh bang. Iya. Ya ini. Saya bukan takut tapi geli aja gitu iya. Bang. Padahal siapa? Takut ya bang ya. Iya. Bukan ya, geli bukan, aja ya. Itu bang. Gengsi ya bang ya. Kalau saya bilang ini saya bang. Itu. Saya ini aja apa pindah tempat pindah aja tempat ya. Ya. Iya. Oke, bang. Pindah tempat aja ya. Ya enggak apa-apa, bang. Namanya juga manusia, bang. Oke, manusia. Oke, beli, bang. Oke, teman-teman.
Sepertinya mancing di situ ini memang indah dan enak ya, untuk tempat santai. Jujur ini memang saya suka sekali ini suasana di situ ini. Suasana yang tenang. Coba nanti akan kita lain kali akan kita jajaki kembali mancing di situ ini. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Oke, ini penampakan apa ini? Oh, ini melayang di udara ini sepertinya. Itu, wah, dia mendekat. Apakah ini teman-teman? Seram sekali. Ada yang jalan. Coba kita zoom. Wow. Seperti melayang-layang di atas udara. Ya. Waduh. Balon. Oke, balon ya. Oke, teman-teman, kita akhiri saja mancing di situ kita kali ini. Semoga dapat menghibur teman-teman semua. Oke. Salam mancing mania. Sian.